Eh, tadi kan mama dah suruh makan dah kan? Ha? Kat rumah tadi mama dah suruh makan dah? Tadi kan dah makan dah? Oh, loh. Oh, adakah di sini orang yang menolong, guys? Asli sedih banget sih, guys. Ya Allah. Oh my God. Asli tersentuh dengan yang dilakukan pemuda-pemuda Malaysia ini, guys. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi daripada Aku Peduli. Dan di sini sanggupnya sang ibu biarkan anaknya kelaparan demi boyfriend. Oh my God, ini benar kenyataannya kah atau bagaimana ini, guys, ya? Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, guys, ya. Aku Peduli. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Apa yang anak akan lakukan jika terlihat seorang ibu tunggal yang sanggup mengabaikan anaknya demi teman lelakinya sendiri? Sebelum itu, bantu Min dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat untuk anda. Oh my God, ternyata ini dari kisah nyata juga. Ibu rakan serumah didakwa aniaya dan abai anak kandung. Ya Allah. Budak mau dipercaya kena dera ibu kekas. Ah. Oh my God. Ternyata ini bukan apa ya, yang saya pikirkan tadi itu enggak mungkin lah kayak gitu kan. Tapi ada beritanya gitu, berarti ya Allah. Astagfirullah. Benda pun hari sekolah kan, mestilah duduk dengan kita. Kalau hari sekolah cuti tu bolehlah papa ada cuti. Ni ada papa ada kerja, nak tinggal kat siapa? Keren acting je, sih. Aku gatal nak duduk rumah tak boleh ke? Tak sekolah ke ni? Tak lah, kalau dia sekolah siapa nak ambil dia kat sekolah? Naiklah bas tak apa. Ish, papa ada mengamuk lagi, mampus. Ni nak tengok wayang ni. Eh, B, dah beli tiket ke? Dah beli lah. Ha. Jomlah. Satu, dua ke tiga? Dua lah. Takkan saya nak beli tiga pula. Mana tahu dia? Dia nak bawa anak awak sekali. Eh, macam mana nak tengok wayang ni? Dua apa dah? Dua apa tiket? Boleh mu? Boleh tiket. Saya beli dua lah. Bila awak pula orang cakap anak awak ada sini. Ha. Anak, tinggal je dapat sini. Tinggal sini? Boleh kan? Bukannya duduklah kau kat sini. Bukannya tak nak ikut apa? Bukannya bahaya pun. Lagi pun dah besar dah. Bukannya sini tak nak duduk je. Ha. Kecil je. Mungkin alah kecil je. Dia duduk sini. Nanti kalau mama dah settle, mama rang lah. Tahu? Boleh tak dia nak tengok sekali wayang? Tiket uncle beli dua je. Boleh lah. Tiket dah habis. Ni cerita orang dewasa, bukan budak-budak. Alah, duduk je sekejap je. Sekejap je. Sekejap je. Duduk je. Bukan dia kena panas pun. Orang duduk rumah tak nak duduk rumah. Nak ikut awak yang awak pergi Dato' nak dating nak bawa anak apa. Itulah orang cakap lain kali. Datanglah nak dating pun hari Sabtu Ahad ke. Ni hari sekolah. Biasalah kena bawa. Apa dia? Nak tengok sekali. Mana boleh ni wayang cerita orang dewasa, budak-budak tak boleh ikut. Kau duduklah sini sekejap. Kenapa suruh kau ikut? Kata kau duduk rumah. Ini macam ni lah. Apa? Alah, dia duduk sini lah kejap je. Bukannya lama pun. Ni pun nak start dah ni. Kejap lagi. Alah, kejap lagi. Bukannya lama pun dah duduk sini. Duduk kena aircon lah. Bukan kena panas pun. Tau, duduk sini. Tau. Jangan pergi mana-mana. Ha. Ya, lama. Alah, kejap je. Kejap tu, kejap je. Duduk sini. Duduk sini. Jangan pergi mana-mana tau. Alah, kejap lagi makan. Tu, dalam tu ada yang masak. Ada mineral. Alah, ni. Dia duduk di sini. Lagi pun kat sini ramai orang. Tak payah takut. Tinggal di sini. Bukan lama pun kejap je. Boleh tak? Ya
Allah. Tadi kan mama dah suruh makan dah kan? Ha? Kat rumah tadi mama dah suruh makan dah? Tadi kan dah makan dah? Alah. Tadi makan tak habis. Makan. Duduk sini cak. Ayuh. Oh my God. Saya enggak bisa berpikir jernih kalau ada orang kayak gini ya guys ya. Otomatis kalau boleh ya saya ambil aja anaknya, saya urus gitu guys ya. Oh my God, sampai kayak gitunya gitu. Ngapain gitu demi boyfriend. Oh my God, sedih banget. Kopi. Dah yang pernah nih. Ini. Kejap. Sekarang ni nak pergi tengok wayang tu bukannya sehari suntuk pun. Sekejap je. Duduk je sekejap. Lapar. Tadi kena suruh makan dekat rumah. Sini diam. Oh, tadi pergi mana-mana. Ha? Satu kejar buat aku nak cari ekor pula. Tadi suruh makan tak makan. Ah. Adakah di sini orang yang menolong guys? Adakah orang yang juga istilahnya pernah enggak sih teman-teman juga kayak gitu? Maksudnya melihat langsung orang-orang seperti ini. Tapi sepertinya sih macam kayak ya gak kayak expose gitu guys ya. Kasihan banget sih mereka. Kita mau melihat orang baik di sini. Adakah orang baik di sini guys? Apakah yang mereka lakukan? Asli sedih banget sih guys, ya Allah. Sejam lebih. Kenapa? Your mom pergi dengan boyfriend. Dengan siapa? Dengan boyfriend dia. Mom dia. Okay. Ada pun. Jom masuk tu sini dah seorang. Oh, ini rombongan guys. Oh my God. Asli tersentuh dengan yang dilakukan pemuda-pemuda Malaysia ini guys. Pasti kalau kita lihat di sini ada orang keluarga dan anaknya juga yang terpikir pasti harus membantu. Karena kenapa? Dia juga tanah lah. Apabila nanti anaknya dia macam itu guys ya. Dia pasti berpikir juga macam itu. Saya pun berpikir demikian. Tapi tak tahu nih. Apa yang dilakukan? Oh betul kan? Wah. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati yang masih suci merupakan mutiara yang masih bersih
tanpa ukiran dan gambar. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk berbuat kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Kedua orang tuanya, guru dan pendidiknya pun akan berbahagia di dunia dan juga akhirat. Sedangkan jika ia terbiar seperti hayawan ternak, maka dia akan sengsara dan binasa. Dosa pun akan dipikul oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya dan walinya. Betul, anak adalah amanah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita kena mendidiknya dengan baik ya. Mendidik dengan jalur-jalur yang betul, bukan istilahnya kepada kesesatan, tapi kepada hidayah, kepada kebaikan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya guys ya. Allah. Asli berat banget sih tanggungan yang dilalui oleh adik ini kalau memang ada di luar sana yang seperti ini ya guys ya. Allah. Masya Allah. Itu di video kali ini. Baik. Terima kasih kerana sudah lihat video ini dari mula sampai habis. Dan semoga video kali ini juga membawa sedikit manfaat untuk kita semua. Amin. Dan bantu Min dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat. Kita jumpa di video akan datang. Ingat, kadang-kadang kita tak perlu wang untuk bantu orang lain. Cukup kita punya hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Sosial eksperimen membiarkan anak demi boyfriend. Oh my god. Semoga tidak terjadi kepada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dijauhkan ya guys ya. Dan buat budak-budak di luar sana yang seperti itu ya kan, bersabar. Dan kita tak tahu pun, kena jujur, kena ceritakan kepada polis ke ataupun apa ke, yang memang apabila ada kekerasan di dalamnya seperti itu. Jangan sampai istilahnya hanya terbiar dan memakan korban nantinya guys ya. Na'udzubillah. Tapi kita kena peduli kepada keluarga kita, lingkungan kita, dan apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak peduli, sama aja kita istilahnya membiarkan kemungkaran, membiarkan kemaksiatan, kerusakan yang ada dalam lingkungan kita itu sendiri. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.